Silakan kepada petugas untuk pengaluran bunga kepada dua pestawa kita. Kami teruskan. Baik, sudah pengalaman bunga. Kami akan kepada sesi foto pertama untuk mengarahkan para pestawa kita dan orang tua untuk mengikuti barisan prosesi. Terima kasih. Yeah.
para ketua dan sesungguh seluruh keluarga besar Kristawa. Dan yang kami banggakan dan kami kasihi kedua persamaan kita pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena oleh kasihnya kita bisa berkumpul di aula Santo Yakobus yang berbahagia ini untuk bersukacita bersama kedua saudara kita yang telah mengucapkan kau seumur hidup pada perayaan sekutu yang baru saja kita ikuti bersama. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya Meni Kase dan saya Yusuf Sosimanglas izinkan kami memandu acara kita pada sore hari ini. Tetapi acara yang pertama kata pengantar dari pembawa acara, yang kedua doa pembuka oleh Suster Vincent Zedua, yang ketiga kata pembukaan sekaligus laporan ketua panitia oleh ketua panitia, dan yang keempat tari sekapu sirih oleh Bermakam Lavenda, yang kelima istirahat. Hari ini nanti diisi kegiatan oleh kalian koloni hadir dari kemampuan dan kegiatan dari sesama. Yang keenam, kata-kata sambutan. Sambutan pertama mewakili umat oleh Ketua PPI dalam hal ini Pastor Fidelis Sederma oleh Ketua. Yang kedua, penyerahan cenderamata dari umat oleh Ibu Nina Agnes. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan tarian Toto dari Dekas Pusat Lavenda. Selanjutnya, sambutan mewakili orang tua pesta. Dan setelahnya kita akan menyaksikan tarian dari Sumatera Utara oleh Dekas Lavenda. Kemudian, sambutan mewakili undangan biarawan dan akan kita saksikan kembali tarian Tanganiha dari Karyawati Rubah. Kemudian sambutan mewakili pesawat. Dan kegiatan selanjutnya adalah dari Kapusin Postulan Kapusin Kustodi Kustodi Penias dan juga dari Indonesia. Kemudian kata-kata pengembalaan oleh Pastor Kustus Kustodi Jenderal Kepulauan Nias. Dan kedelapan mainan bersama dipandu oleh ibu-ibu mereka. Kemudian kata penutup dari panitia oleh Bapak Kepala Presti Ibu. Dan acara yang ke-10 doa penutup oleh Diakon Martinus Kuala MFK ditambah benar oleh Martinus Nos. Acara ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kita bersama. Dan kami berharap karena acara ini adalah acara kebahagiaan kita bersama, mari kita ikuti dari awal pertengahan hingga berakhir nantinya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk menghemat waktu, mari kita masuk pada acara yang pertama, yaitu kata pengantar oleh pembawa acara. Dalam hal ini dianggap selesai. Selanjutnya doa pembuka oleh Suster Vincenzia Zidua kepada Suster kami bersama. Thank you.
yang hari ini dengan mantap telah mengikrarkan tauhid kalsat umum hidup dalam konto kapusin istori kepulauan Nias. Kami bersyukur ya Bapak karena Engkau telah memanggil dan memilih mereka. Untuk itu kami mohon kepada kuatkan dan teguhkanlah mereka agar tetap setia dan bahagia di dalam panggilan yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami bersyukur dan terima kasih atas acara demi acara yang telah kami lalui. Dan sekarang ya Tuhan, kami menyerahkan diri kepada-Mu pada acara Ramadan. Semoga Engkau memberkati kami semua dan juga memberikan rahmat agar acara demi acara dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Kepada-Mu ya Tuhan kami kembalikan segala rasa syukur dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah kami terima. Semoga nanti acara dapat terselesaikan dengan baik semuanya. Kepada-Mu ya Tuhan, pujian dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Suster. Dan sekarang kita masuk pada acara kata pembukaan sekaligus laporan Ketua Panitia oleh Ketua Panitia kepada Ibu Isna. Dan bersiap-siap tarik sekapu sirih. Terima kasih. Laporan panitia pesta haul kekal para prater kapusin kustodi negara Kepulauan Nias di paroki Santo Fransiskus Assisi Laverna Gunung Sitoli. Yang terhormat Kuskos Pastor Pius Guru OFMK. Yang terhormat Pijen Pastor Pius Gregorius Paul OFMK. Yang terkasih dan kami banggakan, pestawan kami yang berbahagia pada hari ini, Prater David Julia Manduru OFMK, Prater Theo Silvanus Hareva OFMK. Yang terhormat orang tua para pestawan dan keluarga besar Duru dan Hareva. Yang terhormat dan kami sayangi Pastor Paroki kami Pastor Pijelis Sendroma. Yang terhormat para biarawan-biarawati, para pastor, suster, bruder dan prater. Yang terhormat Bapak Ibu tokoh umat yang telah berkenan hadir pada hari ini. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu anggota DPPI Paroki Santo Fransiskus Assisi Laverna. Dan yang terhormat seluruh undangan dan umat yang berkenan hadir pada hari yang berbahagia. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah, Koras. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan semangat persaudaraan sehingga kita dapat melaksanakan perayaan pesta haul kekal dua orang prater sebagai saudara tentang tempat pelaksanaan pesta
Kepulauan Nias tahun 2022. Kedua, surat keputusan Pastor Paroki nomor 37 tanggal 1 Mei 2022 tentang pengangkatan panitia pesta kaum lokal kepada Frater Kapusinus Kustodi General Kepulauan Nias. Maksud dan tujuan, ada maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, yaitu untuk memeriahkan dan mensukseskan pelaksanaan pesta kaum lokal saudara muda Kapusi Kustodi General Kepulauan Nias. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan tepat pada hari ini Kamis 21 Juli 2022, di dua tempat, yaitu misa dilaksanakan di gereja Santo Fransiskus Assisi Laporta dan tama-tama dilaksanakan di Aula Santo Yakobus Paroki Santo Fransiskus Assisi Laporta. Waktu pelaksanaan dimulai dari jam 16.30 sampai dengan selesai. Adapun sumber pendanaan kegiatan pesta kaum lokal pada hari ini didapat dari sumber masyarakat Laporta Paroki Santo Fransiskus Assisi Laporta dan para donatur yang baik hati dan bersifat tidak mengikat. Penutup. Kami panitia sangat menyadari bahwa banyak kelemahan di sana sini dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Untuk itu kami mohon dimaafkan atas segala kekurangan kami. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga kami mohon perkenan pada Vicen Pastor Gregorius Paul untuk memberikan kata sambutan dan Kuskos Pastor Pius Guru untuk menyampaikan kata-kata. Kami juga berterima kasih untuk semua pihak yang telah berperan dalam melaksanakan suksesnya pelaksanaan pesta kaum lokal ini, siapapun tanpa kecuali terima kasih. Akhir kata, izinkan saya untuk menyampaikan dua buah pantun. Main bola di simpang 3. Mantap. Dapat skor 5-2. Mantap. Hari ini kita bersukaria. Cakep. Merayakan pesta kaum lokal Frater berdua. Sungguh luar biasa. Teman-teman yang mulia. Kita akan menunggu selama kita. Satu lagi, ke sungai memancing ikan. Cakep. Digoreng kering untuk sarapan. Selesai sudah penyampaian laporan. Salah dan hilang mohon dimaafkan. Luar biasa. Demikian laporan ini kami sampaikan. Selamat ke pesta untuk Frater kami berdua. Semoga berbahagia dan sambut salam kami. Pace Ekege. Pace Ekege. Yahoo. Yahoo. Horas. Horas. Terima kasih. Terima kasih kepada yang Bapak Ibu, saat ini kita akan menyaksikan tarian Sekapus Rindu dan Rumah. Saat ini kita akan segera menyaksikan Tari Famola Afo. Tari Famola Afo ini adalah salah satu tari penyambutan tamu di daerah Nias. Famola Afo terdiri dari dua kata, yaitu Famola dan Afo. Famola adalah menyuguhkan atau memberikan, dan Afo satu sungguhan khas di daerah Nias yang terdiri dari 5 jenis bahan. Kita sambut tari Famola Afo dari Anak Antarika dengan tepuk tangan.
Baik, sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia, marilah kita berdoa. Kita mulai dengan tanda salib atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami panjatkan kepada-Mu, Bapa yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka merayakan kebukaan para frater-frater kami. Kami mohon kepada-Mu, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka panggilan supaya mereka taat pada janji yang mereka diberikan kepada-Mu. Bapa di surga, lagi juga kami akan memulai atau sebelum dihidangkan makanan di hadapan kami, kami mohon semoga Engkau dapat memberkati Tuhan, semoga menjadi kekuatan yang baru kepada kami supaya kami dapat menikmati dan Engkau memberikan rahmat kepada kami. Pada kami serahkan doa ini kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kepada seksi konsumsi untuk segera membagikan hidangan makan malam kepada seluruh hadirin. Dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Erin Basit untuk menyerahkan sumbangan kepada keluarga pestawa dan juga kepada kita yang hadir di tempat ini. Kita mau buat sesuatu. Apa yang kita tahu kan?
itu tadi dia bersama Pastor Tomi dan wakil ketua dari Bapak baik, terima kasih kepada Bapak Mama Ele yang telah menyerahkan sumage. Dan kepada Bapak Ibu, silakan menikmati jamuan kasih kita pada malam hari ini. Dan sekarang, sambil kita menikmati hidangan makan malam, kami undang anak-anak kami dari Areka untuk menampilkan tarian terbaiknya. Mari kita sambut anak-anak kami Areka dengan senyum yang bahagia. Kepada anak-anak kami, disilakan. Inilah tarian Odo Nihale oleh Maka Lafreka. Thank you.
betapa lucu-lucunya mereka. Semoga malam hari ini mereka bisa memberikan hiburan paling baik kepada seluruh hadirin. Dan mari kita saksikan penampilan tarian sekami dengan Yes.
baik kami melihat masih menikmati hidangan malam, dan di sini kami melihat tadi ada persaudaraan Ondo ketiga, dan itu kami minta kepada Minister Lokal Santa Elizabeth untuk menyumbangkan lagu untuk kita pada malam hari ini kepada Bapak Yohanes Pohanina. Dipersilakan. Thank you.
masih melihat Mas ada yang menikmati jamuan kasih, maka untuk selanjutnya kami panggilkan Pastor Damian untuk membawakan seruan. Dengan untuk Pastor Damian, Komen Dekat. Hai Pastor, umat Pastor sudah menentukan suara dari Pastor. Jangan ikuti kita terus. Thank you.
Baik Bapak Ibu, setelah kita selesai menyantap makan malam kita, dan sekali lagi dengan segala hormat Bapak Pama Chandra kami undang ke depan untuk memimpin doa penutup makan. Kepada Bapak Pisir. Baik, setelah kita menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia, maka mari kita tutup dalam doa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kau telah memberikan makan hidup yang baru kepada kami, sehingga kami dapat melanjutkan kegiatan kami. Kami serahkan di tangan-Mu dengan berkat Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Chandra. Sekarang kita melanjutkan acara kita. Kita masuk pada acara yang keenam, kedatangan sambutan mewakili umat oleh Ketua DPPI yakni Pastor Fidelis Milirwa OFMK sekaligus penyerahan cenderamata dari umat kita oleh Ibu Hina Agnes Lorenzo. Dan bersiap-siap tarian Toto dari ibu-ibu WNA. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Pater Khusus, yang kami hormati Pater Kecil, yang kami hormati para dewan dan seluruh saudara kemusik, yang kami hormati tokoh-tokoh umat, ada di sini Bapak Amat Nes, ada Pak Dani Fahri, dan ada juga Pak Sugiawan dari Depak. Dan untuk ketiga juga yang ada di sini, yang kami hormati biarawati-biarawati, yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh jajarannya, dan yang kami hormati orang tua kami yang tercinta dari kedua pelanggan kami, dan seluruh undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Umaikah kau? Kau? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang disampaikan oleh Kristus kepada saya sebagai pastor paroki untuk menjadi tuan rumah pesta pengikraran kaum kekal kedua frater saudara kami pada tanggal 27 April yang lalu. Dan ketika itu disampaikan pada rapat DPPI, dan luar biasa DPPI menyambut baik dan langsung dibentuk panitia. Oleh karena itu tak terasa lebih 2 bulan kita bekerja sama dengan gerak cepat para panitia, dan juga latihan-latihan yang dilaksanakan mulai dari kol, tarian. Saya mulai berkali seminggu mereka latihan kol dan memang amat melelahkan. Syukur ada juga libur sekolah. Saya melihat Ina Jansen setiap pagi dan sore rajin untuk melatih anak-anak. Jadi itu saya sangat bersyukur bahwa mulai dari sekami rumah kawankan sampai ibu-ibu dan kelompok kor sungguh terlibat dalam mewujudkan pesta kita pada hari ini. Jadi oleh karena itu kepada DPP seluruh panitia yang bekerja keras, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik sehingga hari ini baik di gereja maupun di lokal ini bisa kita nikmati bersama. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat kepada Frater berdua yang baru saja mengikrarkan kaum kekal. Inilah kebanggaan umat kita untuk Frater berdua. Mereka berjerih lelah untuk harapan mereka bahwa
tidak hanya sampai pada engkau kekal, dan itulah harapan umat kita sampai pada imamat kehabisan imam. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah mendampingi dan juga menyerahkan kedua perangkat. Mohon maaf atas kekurang layakkan kami menyambut di tempat ini. Inilah keterbatasan kami. Dan oleh karena itu juga kepada Ordo, inilah yang bisa kami laksanakan di paroki ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oleh karena itu kepada kita semua, marilah selalu bersyukur kepada Tuhan dan melaksanakan panggilan kita masing-masing sesuai dengan yang disampaikan Ustaz tadi dalam khotbah. Lelah itu lama faema, aman demi kita sekali kemahani dari mulut dan sesuatu kita, la bagi sahabat takut masih kawan kami dan dari fusema frater sidang dua ada tanda sedikit dari umat untuk diingat pada nama Fur. Dengan segala hormat, mari frater, mungkin di tengah-tengah frater ya, untuk berdiri. Dan kepada Ibu Agnes, Ibu Dina Agnes, kepada Ibu Dina Agnes disilakan untuk menyampaikan cenderamata kepada kedua frater yang baik, sambil menyerahkan jemaah kepada kedua pesawat kita, kami persilakan Ibu Biota untuk menampilkan gerakan-gerakan aduhan mereka.
Baik, sekarang kita akan lanjutkan kegiatan kita. Selanjutnya adalah sambutan mewakili orang tua pesta kepada yang mewakili diberikan waktunya dan bersiap-siap tarian teknis dari OMK. Makanya
pastor-pastor memotivasi anak kami ini bisa pada hari ini bisa jadi takbiskan. Oleh sebab itu, kami orang tua, si Hanefa, si Silvan, kami sudah ikhlas menyerahkan anak kami ini, ya, untuk menjadi penyebar firman Tuhan. Thank you.
silakan berkumpul. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Karena saya mewakili Pastor Prodi yang juga dekat dengan Ijen Pastor dan Pastor Prodi dan Theo yang juga pasokannya sebagai rekan pengurus yang kami hormati. Yang kami hormati Pastor Paroki Fransiskus Fernan, yang kami hormati rekan-rekan para imam dan juga biarawan-biarawati yang telah hadir di sini, yang kami hormati tokoh umat yang hadir di sini, yang kami hormati ketua panitia. Tentang ini yang kami hormati kedua orang tua, yang ada orang tua dari Brother Theo dan Brother David, ada juga teman-teman di sini Bapak Pastor dari Provinsi Indonesia Sekolah, dan yang kami banggakan, kami cintai kedua dan sekarang mari kita saksikan tarian pertandingan
Dani Karyawati Ruben.
Rupanya mereka tidak hanya pintar untuk memasak, tetapi menari juga sungguh luar biasa. Benar-benar wanita Nias yang asli, pandai dalam memasak dan pintar juga dalam menari. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan kata-kata sambutan mewakili pesta wanita kepada kedua mertua kami untuk diserahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami di sini. Dan sebelum saya kami menyampaikan sepatah kata, terima salam kami. Yahoo! Yahoo! Pace bene! Pace bene! Yang kami hormati Padre Pius II OFMK sebagai Kustos Kapusin Kustodi General Pulau Nias. Yang kami hormati seluruh para saudara Kapusin, Pastor, Bruder, dan Brother. Yang kami hormati Pater Gabriel Marcel yang telah bersedia mendampingi kami dalam mempersiapkan diri dalam mengikrarkan hal kepala ini. Dan yang kami hormati Pater Fidelis Mindreva yang telah bersedia menyiapkan pesta ini bersama para panitia seluruh umat paroki Santo Fransiskus Asisi Laterna. Yang kami hormati kedua pastor paroki, Pastor Wicang Jalunggu, Pastor Paroki Roh Kudus Romo, dan Pastor Robert Baru, Pastor Paroki Santa Perawangannya yang juga. Kami juga berterima kasih kepada Mark, yang kami hormati para pastor bruder sekomunitas yang telah mendampingi, memberi kami nasihat-nasihat sehingga dapat sampai pada titik ini. Dan yang kami hormati juga para pembimbing kami, pembimbing rohani kami, pastor bruder yang telah mendengarkan nasihat, yang telah mendengarkan keluhan-keluhan kami dalam menjalani panggilan ini. Dan yang kami hormati juga para pembawa yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati para saudara-saudari UMS yang berkenan hadir pada saat ini. Yang kami hormati seluruh keluarga kami yang telah meringankan langkah datang ke tempat ini. Dan yang kami cintai orang tua kami yang telah bersedia memberikan kami menjadi persembahan yang utuh kepada rakyat dalam Pondok Kapusin. Pada kesempatan ini pantas kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul bersama bersuka cita dan persaudaraan bersama di sini dalam pesta perayaan pembuka. Dan secara khusus kami berdua, saudara David dan saya sendiri Tio, bersyukur kepada Tuhan karena masih memberi kami kesempatan, masih memberikan hadiah yang luar biasa, yakni untuk mengikrarkan pembuka dalam untuk saudara ini Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias. Kalau kami ingat-ingat sejak kami masuk, kami adalah satu orang waktu masuk postulat, dan sekarang kami tinggal tiga orang lagi. Satu orang lagi ada di Sibolga dan dua yang hadir pada saat ini yang telah mengikrarkan kau, dan itulah masih dua orang yang telah mengikrarkan kau, yakni kami sendiri. Oleh karena itu, ketika selesai rekrut kemarin, saya berjumpa dengan saudara-saudara
bisa. Saya salam dan mereka kebuka korbannya. Ada juga yang pikirkan masih ada waktu untuk mengatakan yang lain dan membuat seluruh dan membuat bahagia seluruh. Di situ ada juga syaratnya. Pikirkan hal seorang dalam konteks dan saya pikir kenapa kami mau menyukarkan lagu hal ini ya karena kami merasa kami masih dan tidak sempurna yang kami tidak sempurna maka kami mau dan mau lagi lebih untuk mendekat kepada yang sempurna ini yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ingin lebih dekat mengikuti Yesus dalam semangat Ordo Kapusin. Dan dalam hal ini kami sangat percaya ya tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa ya berdiri sendiri tapi berkat dorongan dan semangat atau bantuan Roh Kudus kami dapat mengatakan soal ini maka kami buat tema aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Dalam hal ini juga tanpa dukungan doa-doa para saudara-saudari, para pastor, kenalan sahabat, ya, kami tak mampu berjalan sendiri. Oleh karena itu kami masih mohon doa-doa dari bapak saudara-saudari agar senantiasa mendukungkan agar kami dapat sukses dalam latar khusus dari sukses artinya mengakhiri titik terakhir selesai kesetiaan ini dan akhir kata kami sangat berterima kasih kepada persaudaraan dalam hal ini Pater Kustos yang telah menerima surat permohonan kami dan membalasnya dengan surat cinta. Ya, terima kasih Ter telah menerima kami dalam persaudaraan ini secara definitif. Semoga dengan mengikrarkan hal ini kami tidak menjadi monster. Ya, kami tidak menjadi monster yang melainkan semoga kami menjadi solusi dan menjadi rahmat dalam persaudaraan ini. Dan itulah prinsip dan harapan kami dalam Ordo Saudara Kapusin di Kustodi Miasini. Dan kami juga berterima kasih kepada Pater Gabriel yang telah setia ya jauh-jauh dari Siantar Rambau mendampingi kami membagikan segala pengalaman beliau memberi perlindungan kepada kami bagaimana harus menjadi seorang biarawan yang sejati dalam Ordo Kapusin. Terima kasih Pater dan Pater ini sangat mampu memimpin kami dalam mendampingi kami dalam retret. Mungkin kalau tidak bagus mungkin tidak macam-macam kali ini kita akan tambah maka beginilah kami dapat bergembira pada saat ini. Dan terima kasih juga kepada Pastor Paroki Santo Fransiskus Asisi, Pastor Fidelis Minerva oleh MK, yang telah mengkoordinir membentuk panitia untuk perayaan sukacita ini. Dan terima kasih kepada ketua para panitia, ketua panitia yang telah bersusah payah menyiapkan perayaan ini. Ya, saya sangat terkagum-kagum tadi waktu di gereja begitu bagus loh dan persiapan-persiapan di tempat ini sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan kepada panitia. Dan terima kasih juga kepada para pembimbing rohani kami yang telah bersedia ya, bersedia mendengarkan
itu bisa kita tandangi ya. Berkat bimbingan para pater, berkat perlindungan para pater kepada kami, ya kami bisa teguh kembali. Dan akhir kata kami sangat berterima kasih kepada keluarga yang telah hadir, yang mungkin banyak kesibukan sebenarnya di rumah masing-masing. Tapi demi kebahagiaan kami, demi kebersamaan dan kegembiraan ini, mereka dengan tenang ada dan datang ke tempat ini. Dan secara khusus terima kasih kepada orang tua kami sudah melahirkan kami, membesarkan kami, dan mendidik kami, bahkan sampai menyerahkan kami menjadi persembahan yang utuh kepada gereja dalam Ordo Saudara Dina Kapusia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah, sikap kami yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya Om Pace. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua orang. Ada pertimbangan untuk memberikan, menyumbangkan lagu kesayangan yang pada bulan ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, sebenarnya kami tidak mau bernyanyi karena kami, suara kami ini hanya bagus ketika ada di kamar mandi, artis kamar mandi. Tapi karena diminta, apa boleh buat, apa yang kami miliki akan kami sumbangkan. Dia tuh bagus saja, dia tuh bagus. Lalu ini sudah kami persiapkan sebenarnya sejak 2019, sejak kami masih ada di bawah. Judulnya benar benih. Saya dipilih sebagai suara bohong itu, tapi karena tidak ada lagi kesempatan, terpaksa suara satu. Suara rakyat, suara rakyat. Thank you.
dalam mendorong apresiasi.
dari seluruh umat ini, maka akan
sebagai persaudaraan kapusir. Ini kedua saudara kita sudah membawa kerakan kepada. Mari kita dukung mereka. Mari kita coba buat yang terbaik. Kita coba beri mereka semangat supaya sampai pada apa yang kita cita-cita, bisa sukses. Ya, ini harapan kami dari persaudaraan untuk kita para saudara kapusir yang ada bersama dengan mereka. Demikian juga harapan kami dari umat. Mari kita coba tolong mereka. Mereka ini juga manusia. Mereka punya kelemahan di sana sini. Mereka ini berumah Tuhan sehingga atau dikit-dikit aja itu. Tapi tolong kita bantu mereka. Kalau memang sudah salah, katakanlah dengan baik. Berarti sepertinya sudah lain jalannya. Tidak usah ragu-ragu untuk mengatakan yang bapak itu. Tolonglah kami dalam hal ini. Jangan dibiarkan kami. Karena kami juga lemah. Maka ketika dikatakan secepatnya, maka kami akan berpikir. Tapi ketika dikatakan lemah, maka kami akan berpikir. Maka kami sangat berpikir dulu. Pendampingan, pertolongan, kontrol sosial untuk kami. Maka cara khusus bagi saudara kita yang sudah melakukan mohon kepada saudara untuk menolong supaya tetap awet dan sukses. Maka kami berterima kasih kepada semua pihak dan secara khusus bagi Pastor Gabriel Marcel dengan segala hormat kalau belum berdiri Pastor Gabriel supaya umat kita dan saudara kita melakukan ini pada kita. Frater Novis.
I'm gonna go get some more.
kaumnya dan semua keluarga serta seluruh umat Allah yang berbahagia. Shalom.
dan terima kasih.